Oke, kita masuk Strawberry Farm. Kita sejak sini. Ah. Tu ada orang datang. Ah. Banyak strawberry ni. Pasti dia jalan-jalan sini kan. Strawberry. Ni strawberry. Bawah ni mesti baru nak buat. Sayur-sayur. Jom kita masuk pusing-pusing strawberry farm. Salad. Salad banyak. Hidroponik. Dia tanam hidroponik lah strawberry ni. Kiri salad. Tengok dia buang je salad tu. Ah. Tanah orang masuk dalam untuk menyiram tu. Ni ada buah. Aduh, dah ada buah. Semua orang duduk-duduk sini. Tu. Pick your own strawberry. Hari tu kami makan sini lah. Ah, beli sini. Ah, pernah. Yang kita situ pun pernah. Tapi masa tu rushing. Rushing ke apa kami masa tu? Sebab datang petang kan. Putih. Ini dah banyak dah strawberry kita. Aiskrim mana? Yang atas ni. Atas ni strawberry farm. Jangan sikit. Besar ni. Dah 9.5 dah. Oh ni masuk-masuk. Pick your own strawberry. Dalam. Yang ni jati. Wangi ya? Oh, wangi. Lagi. Tak payah tu bau. Kayan. Tiba ku yahoo. Ni terus tanam kat rumah. Kat bilik kita tu. Wangi tu terus kan. Mana boleh dia duduk dalam bilik? Boleh. Ni strawberry. Semua strawberry. One, two, three.
Okey. Ni strawberry semua lah dalam ni. Oh, ni kat tanam strawberry. Oh, dah sampai penghujung dia. Ini sajalah strawberry farm. Lepas tu makan-makan bawah. Ada salad tepat semua. Nak makan strawberry. Macam-macam kek, pancake strawberry. Coffee strawberry dan sebagainya. Ini pun mesti wangi juga ni. Wangi dah. Oh, ada wangi yang lain-lain sikit. Takut duri-duri ni. Melekat dah tu. Tak boleh lari dah. Ada bunga lain wangi-wangi juga. Apa nama rosnya? Rose pink. Nak tanam kat rumah, bau dia macam perfume. Siapa pernah bau perfume Bath and Body Works yang roses tu? Rose ke roses ke, tak tahu kita boleh sebut. Sebidik dia tanya bau dia. Nah. Habis situ je. Ni. Tu, kerja orang kerja. Ni dia wangi tak? Murah-murah, cantik. Oh, inilah strawberry farm. Gambar-gambar situ. Yang nak gambar? Gambar sini. Sini. Okay, sarapan dulu. Nasi lemak strawberry. Ni. Rehat-rehat dekat strawberry farm ni. Free admission saja. Jangan ragu-ragu masuk. Ni salad bawah ni, siapa nak petik salad boleh petik. Ni tempat budak-budak main sebelah ni. Okey, lepas ni kita pergi hotel ambil SIM card dulu. SIM card GoPro, lepas tu kita pergi butterfly. Lepas pergi butterfly, kita pergi Time Tunnel Museum. Okey, that's the plan. Boleh pusing sini. Oh. Banyak bunga-bunga lah area sini. Ni bukan strawberry dah ni, bunga-bunga. Wangi. Yalah, wangi kan. Oh. Ni rimbun sangat, sampai tempat jalan pun dah tak ada dah. Banyak sangat. Kita tempuhi saja. Wah, oh, wangi. Wah. Ah, macam rosemary kan? Memang rosemary. Patut macam pernah tengok ya pokok dia. Letak dalam teh kan? Dalam teh kan? Buat masak stik. Yang ni. Kalau yang dia tak gantung-gantung tu mesti jadi macam ni juga nanti. Panjang macam ke bawah. Boleh jadi topi lah. Ni pun ada cactus. Winter sonata. Di sini tu. Oh, ada bunga-bunga ni banyak.
Tanglong, bunga-bunga tanglong. Kati je bagi nama. Ni pun colourful. Hitam, merah, magenta. Ada apa? Aku tak semangat tadi. Ada yang ada bau, sedap bau dia. Ah, tak boleh petik bunga. Tak ada burung. Dulu mesti ada burung sini kan. Oh, dah sampai penghujung. Kita dah sampai penghujung lah. Banyak kita jalan ni. Bunga-bunga-bunga-bunga semua, bunga-bunga-bunga-bunga. Nah. Jom. Kenapa undur tengok tangga? Mana dia undur? Dia tak ada pintu untuk pergi. Lampu warna pink. Nenek rasa. Lembut. Ah, sini wangi. Nature yang betul-betul wangi, nature punya. Melewat jalan-jalan. Bunga kaktus macam mentol. Bukan ada tanam kat rumah itu eh? Min. Tak ada. Banyak bunga-bunga je sini. Boleh duduk-duduk. Ni dia besar kecil bunga ni. Ada juga. Betul. Mana ada? Okay. Dia besar kecil. Dah besar dia lebih. Oh, nanti. Jom kita balik ke destinasi yang seterusnya. Oh, banyak ikan sini. Ikan, buang-buang. Okay, goodbye Strawberry Farm. Bye-bye Strawberry Farm.